Kalau ada di Indonesia laku banget ya? Beli yang banyak jual di Indonesia aja. Jadi udah kamu usahanya gitu aja, Pak. Beli di sini, dijual di Indonesia. Oke, kali ini kita lagi ada di Hyakueng atau serba 10.000. Ini banyak macam-macamnya. Lagi nganter seseorang. Beli apa, Boy? Keranjang. Anjir. Buat bungkus kamu. Anjir. Iya kamu. Iya kamu. Ini tuh. Ini semuanya harganya 10.000. Ini bawa keranjang sih. Semuanya 10.000 kan harganya? Iya. Dan 13.000 kalau di rupiah. 13.000-an ya. Oke. Mau ambil. Nah, belum beli hanger. Ambil hanger. Tak dua kali di mobil. Banyak macam-macam di sini. Pokoknya harganya itu 100 yen dikali ini jadi 10.000-an. Dan ditambah pajak 8%. Sini ada perabotan. Wah, anjir. Serem banget. Scope juga pokoknya harganya 10.000. Ya, untung enggak sih kan kalian? Ini tanah juga dijual, anjir. Tanah dijual juga. Iya. Ini ada bunga-bunga 10.000, cuy. Kos kaki, kos kaki. Kantoran di sini. Tumbuhan kayak gitu. Apa gitu? Mas. Iya, Mas. Ada kayak sempit-sempit gitu alat buat makan. Tongkat. Peralatan buat sepeda. Lampu. Apa ini? Ada kompan juga. Kompan apa ya? Iya. 10.000 harganya. Coba lihat ke bawah. Spoki. Oh, buat biar nyala-nyala gitu ya. Banyak banget, Bay. Harganya 10.000 dapat berapa nih, Bay? 10. 10. Jadi satunya 1.000. 1.000. Tapi itu sesuai warna kan warnanya? Iya. Kalau ada di Indonesia laku banget ya? Beli yang banyak jual di Indonesia aja. Jadi udah kamu usahanya gitu aja, Bay. Beli di sini, dijual di Indonesia. Ini kayak tempat buat apa perkantoran kayak gitu ya, ada gunting. Buat fotokopian kayak gitu ya. Ya jadi sih garis. Oh, magnet ya. Sama kita sebenarnya 10.000 cuy. Ini yang pada lucu nih. Wah, ada yang baru, Bay. Apa ini? Ini gede banget ya. Suka. Ya tapi enggak ini ya. Dicoplot gitu. Beli sampai 3 kayaknya. Aku aja tak kasih biru nih. Oh, ini angkonya?
Oh, ini kayak pengganti tanda tangan gitu ya. Serobinya pakai apa? Kok nama Jepang kan hampir semuanya hampir sama gitu kan depannya itu. Oh, nama orang asing itu susah banget. Oh, di sini ada ininya alfabetnya gitu ya. Ro pakainya yang Michi kalau itu. Ro Rodo. Jadi serba ada gitu ya. Di sini ada apa? Casing gitu. Casing juga sama harganya 10.000, 10.000-an. Beli ini aku enggak bisa pasang. Ini. Casing 10.000-an sumpah di sini murah banget ya. Ya. Ini kayaknya buat iPhone semua. Mousepad 10.000 kayak ya. Kita udah beres belanja di Seria. Habis 50.000 tapi segini sedikit ya. Ini suasana di daerah Abiko. Dari KKSI, dari tempat pelatihan ke Seria cuma 3 menitan sudah nyampe. Bendri lah. Di sini orang Jepang nggak pada punya apa rumah gitu ya, nggak pada punya rumah, jadi mereka tinggalnya di apartemen kayaknya atau mangsong apa atau. Kecil enggak, cuma malunya. Sepanjang jalan pasti kalian aneh, nggak akan lihat yang pakai motor gitu kan? Motor. Berani kayak nanya ya?